Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, alhamdulillahilladzi hadana subulal salam wa afhamana bi syariatin nabiyil karim. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu dzul jalali wal ikram wa asyhadu anna sayyidina wa nabiyyana Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi wa tabi'in bi ihsan ila yaumiddin. Amma ba'du. أيها الإخوان، قال الله تعالى في القرآن الكريم أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما وقال تعالى يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون صدق الله العظيم. Para sahabat yang dimuliakan Allah, setiap bulan Ramadan tiba, umat Islam di seluruh dunia diwajibkan untuk melaksanakan ibadah puasa sebagaimana diwajibkan atas umat-umat sebelumnya. Hal ini sudah termaktub dalam firman Allah surat Al-Baqarah ayat 183, Ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumusiyamu kama kutiba alalladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Wahai orang-orang yang beriman, diwajibkan atas kalian puasa sebagaimana diwajibkan atas orang-orang sebelum kalian agar kalian bertakwa. Akhwati fillah, ibadah puasa tidak hanya memiliki ketentuan hukum yang menentukan terhadap sah atau tidaknya puasa, yang menentukan terhadap batal atau tidaknya puasa. Akan tetapi, ibadah puasa juga memiliki adab-adab tertentu yang menentukan terhadap pahala yang akan diterima oleh orang yang sedang berpuasa. Maka oleh karena itu, para sahabat sekalian, penting bagi kita untuk mengetahui apa saja adab-adab puasa, karena adab ini sangat berhubungan sekali dengan kualitas ibadah kita di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Baik, berbicara tentang adab puasa, saya ingin menukil nasihat dari Imam Al-Ghazali dalam risalahnya yang berjudul Al-Adab Fiddin. Dalam Majmu'ah Rasail Al-Imam Al-Ghazali, beliau menyampaikan bahwa adabu siyam, yaitu thayyibul wida, mengkonsumsi makanan yang baik, wa tarkul mira, tidak berselisih atau tidak bertengkar, wa mujanabatul ghibah, tidak melakukan ghibah atau tidak menggunjing orang lain, wa rafdul kadhibi, tidak berkata dusta, wa tarkul adza, dan tidak menyakiti orang lain, wa sunul jawarihi anil qabaihi, dan menjaga anggota tubuh dari melakukan perbuatan yang buruk. Baik, para sahabat sekalian, dari 6 adab puasa yang saya sebutkan tadi akan saya jelaskan secara rinci. Yang pertama, thayyibul wida, mengkonsumsi makanan yang baik. Kemudian pertanyaannya adalah, apa saja kriteria makanan yang baik itu? Dalam Al-Qur'an dijelaskan bahwa ya ayyuhan nasu kulu mimma fil ardi halalan thayyiba, wahai manusia, makanlah makanan yang ada di bumi, yaitu makanan yang halal dan baik. Dalam tafsir Ibnu Katsir, tafsiran thayyiba yaitu adalah mustataban fi nafsihi wa yiradarin lil abdan wala lil ukul, yaitu makanan yang baik adalah makanan yang baik yang bisa kita konsumsi setiap hari, tidak membahayakan terhadap tubuh dan juga tidak membahayakan terhadap akal, seperti nasi, buah-buahan, madu, dan juga kurma. Bahkan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam menyarankan kita ketika kita berbuka puasa, menyarankan untuk berbuka puasa dengan kurma. Idza aftara ahadukum fal yuftir ala tamrin fa innahu barakatun fa illam yajid tamron fal ma'u fa innahu tahurun. Apabila kalian ingin berbuka puasa, maka berbukalah dengan kurma, karena kurma adalah barokah. Apabila kalian tidak menemukan kurma, maka gunakanlah air, karena air itu suci. Next, selanjutnya adalah yang kedua, tarkul mira, meninggalkan perselisihan atau pertikaian. Akhwati fillah, pertikaian atau perselisihan bisa terjadi kapan saja dan di mana saja.
Namun, bagi orang yang sedang berpuasa dianjurkan untuk menjaga kesucian bulan Ramadan dengan cara tidak bertengkar atau bertikai dengan orang lain. Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Wa inni mur'un qatalahu aw syatamahu falyakul inni shaimun marrataini." Apabila ada orang yang mengajak bertengkar atau mencela, maka katakanlah, "Saya sedang berpuasa sebanyak dua kali." Maka hal ini menyatakan kepada orang lain bahwa kita tidak mampu untuk bertengkar dengan orang lain. Selanjutnya yang ketiga adalah mujanabatul ghibah, menjauh ghibah atau tidak menggunjing orang lain. Dalam pepatah Arab dikatakan salamatul insan fi hifdzil lisan. Keselamatan seorang tergantung bagaimana ia menjaga lisannya. Lisan merupakan salah satu organ tubuh yang sangat mudah sekali untuk melakukan keburukan seperti menggunjing, memfitnah, atau mencela. Maka perbanyaklah dan gunakanlah lisan kita saja untuk berzikir atau mengingat Allah, karena dengan mengingat Allah hati kita menjadi tenang. Ala bidzikrillahi tatma'innul qulub. Kemudian selanjutnya adalah rafdul kadhibi, menolak dusta atau tidak berkata bohong. Menolak dusta merupakan sesuatu yang sangat penting sekali untuk kita lakukan, karena sekali kita berdusta maka kita akan selalu berdusta untuk menutupi dusta sebelumnya. Maka pada bulan Ramadan ini kita dianjurkan untuk kita harus menahan diri dari tidak berkata dusta, karena dusta bisa mengurangi pahala atau menghilangkan pahala puasa. Sebagaimana sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Fattaqu syahr Ramadan fa innal hasanatu du'afu fihi wa kadzalika as-sayyi'at." Takutlah kalian pada bulan Ramadan, karena di bulan Ramadan kebaikan dilipat gandakan, begitu juga dengan keburukan. Maka dusta merupakan perbuatan yang buruk atau jelek, maka sebisa mungkin kita harus menghindarinya. Kemudian selanjutnya adalah tarkul adza, tidak menyakiti orang lain. Menyakiti orang lain baik secara fisik atau verbal merupakan sesuatu yang sangat tercela. Perbuatan yang sangat tercela sangat berdampak terhadap kualitas ibadah kita di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Maka puasa kita yang kita lakukan dari mulai pagi sampai malam hari akan menjadi sia-sia apabila kita tidak bisa menahan diri dari melakukan perbuatan yang buruk yang bisa menyebabkan atau menyakiti orang lain. Kemudian selanjutnya adalah saunul jawarihi anil qabaihi, menjaga anggota tubuh dari melakukan perbuatan yang buruk. Di bulan Ramadan ini, bulan yang suci, kita harus mampu untuk menjaga anggota tubuh kita dari melakukan perbuatan yang buruk, seperti mata tidak kita gunakan untuk melihat hal-hal yang diharamkan, tangan tidak kita gunakan untuk mencuri, kaki tidak kita gunakan untuk pergi ke tempat-tempat yang tidak Allah ridhoi. Maka banyak sekali orang yang berpuasa namun tidak mendapatkan apa-apa, tidak mendapatkan pahala, hanya mendapatkan lapar dan dahaga saja. Sebagaimana sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Kam min sha'imin laisa lahu min siyamihi illal ju' wal 'atas." Banyak sekali orang yang berpuasa namun dia tidak mendapatkan apa-apa kecuali rasa lapar dan dahaga saja. Maka para sahabat yang dirahmati Allah, semoga kita termasuk orang-orang yang diberikan rahmat oleh Allah Subhanahu wa taala dan diberikan pertolongan, sehingga ibadah puasa kita di bulan Ramadan ini kita lakukan atau kita laksanakan dengan sebaik-baiknya, dengan tidak melanggar ketentuan hukum atau adab puasa. Ja'alanallahu wa iyyakum minal faizin al-aminin wa adkhalana wa iyyakum min zumrati ibadihi al-mu'minin. Semoga bermanfaat. Akhirul kalam dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.